Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Padi Khairuddin. Dan kali ini masih tentang bahan yang sama, yaitu sancang. Kita mau potong-potong lagi karena memang ranting-rantingnya ini sudah lumayan perlu diseleksi lagi. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap video-video dari saya. Dan semoga memberi manfaat. Di video ini saya hanya berbagi, teman-teman ya. Saya hanya berbagi pengalaman tentang membuat bonsai karena saya juga masih pemula. Oke. Jangan lupa juga teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ngasih masukan atau saran, silahkan tinggalkan di komentar teman-teman ya. Mari berbagi pengalaman di sini. Oke. Cabang yang ini saya mau buang. Sebenarnya ini terlalu apa, untuk pandangan juga kurang bagus teman-teman. Nah, yang ini mau saya potong sambil kita pilih-pilih lagi ranting-rantingnya. Ini juga ini juga bisa kita manfaatkan untuk bikin bakalan bonsai mame kecil-kecil, kita manfaatkan. Sayang kalau dibuang.